Perpanjang Natal tur tahun anyar ngabalukarkeun sawatara lokasi wisata digagakan wisatawan. Minangka tarekah keur nyinglar nguniangna klaster anyar COVID-19, pihak kepolisian Resor Kota Bandung nyurang rapid test antigen ka wisatawan di Lalawak Ciwidey. Dinamprona, wisatawan anu wegah di rapid test antigen disina muter balik. Jero sapoena petugas nyayagakeun 50 alat rapid test antigen. Petugas gabungan ti Polresta Bandung jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ngalakonan rapid test antigen ka wisatawan anu ngajug-jug ka tempat wisata salasejeuna di Lawang Asup ka Kawah Putih Ciwidey Kabupaten Bandung. Nalika eta kagiatan disorang, seorang wisatawan mondah dites tapi kaantukna petugas kapaksa merih eta wisatawan keur muter balik. Dinamprona petugas leuwih ngutamakeun rapid test antigen ka wisatawan anu numpak kendaraan plat luar Bandung. Ceuk Wakapolresta Bandung AKBP Dwi Indra Laksana, pihakna ngalakonan kegiatan rapid test antigen dumeh mimiti ceuyahna jumlah wisatawan anu ngajug-jug ka lokasi wisata di Kabupaten Bandung. Dirina miharep eta rapid test antigen teh bisa nyinglar klaster anyar sumebarna COVID-19 di lokasi wisata. Kami dari Polresta Bandung tentunya bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Ini mengantisipasi masyarakat atau warga dalam hal ini yang masih memaksakan ya untuk libur akhir tahun ya dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Seperti yang kita ketahui, di wilayah Kabupaten Bandung ini, khususnya di jalur selatan, di jalan Raya Ciwidey Raja Bali, kita melaksanakan tes antigen ini tentunya lebih selektif prioritas. Yang kita utamakan adalah kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Bandung. Jero sapoena Polresta Bandung nyiagakeun 50 alat rapid test antigen. Rancangna eta kagiatan teh bakal dikokolakeun salila mangsa operasi Lilin Lodaya 2020. Lian ti kitu pihak kepolisian ge meredih masyarakat sangkan bisa nahan diri nalika prenatal turta taun anyar sangkan henteu iinditan kaluar imah dumeh ayeuna sesalad COVID-19 masih kawilang mahabu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.